Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya kan? Oke. Oke. Apa? Hah? Oke. Okay. Oh, suara karya. Oke. Okay. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT Line, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada apa namanya industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini? Kemudian juga bagaimana mengikutsertakan UMKM Pak? Apakah juga akan juga dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikutsertakan UMKM. Dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendor-vendornya itu banyak sekali ya. Ya. Jadi ini akan menjadi apa ya? Menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain, kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Okay? Oke, okay. Terima kasih.